Bosku, saya Yedi Jauh Saksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Vivo Y50 yang rilis pada bulan April 2020. HP yang di awal perilisannya dibanderol dengan harga 3,7 juta. Tetapi harga bekasnya sekarang sudah berkisar di angka 2,9 jutaan. Apakah Vivo Y50 ini worth it untuk dibeli? Simak yuk. Mulai dari bodinya. Bodi Vivo Y50 memiliki berat sebesar 197 gram dan bagian depannya tidak diketahui sudah dilapisi proteksi layar atau tidak. Dan bagian belakangnya masih bermaterial plastik serta telah menggunakan triple slot SIM card. Berdasarkan pengalaman saya, HP ini cukup berat di genggaman dan agak pegel apabila dipakai berlama-lama. Pindah di layarnya, layar Vivo Y50 ini masih menggunakan IPS LCD dengan bentang layar 6,53 inch, screen to body ratio 90,77% dan menggunakan resolusi layar Full HD Plus dengan aspek rasio 19,5 banding 9 serta mencapai kecerahan maksimal 800 nit. Menurut saya, dengan desain layar Ultra O-Screen sebutan dari Vivo, layarnya terasa lega dan sangat nyaman sekali saat dipakai bermain game ataupun nonton YouTube maupun film. Dan meskipun masih IPS LCD, tetapi menurut saya sudah bagus layarnya karena sudah support color gamut 100% DCI P3. Vivo Y50 yang saya bawa ini berjalan di Android 10 dengan user interface Phantat OS 10. Menurut saya dengan Phantat OS 10 ini sudah lebih baik dan tidak ke iPhone-iPhone-an seperti sebelumnya. Dan Vivo Y50 menggunakan chipset Snapdragon 665 dan fabrikasi 11 nanometer dengan GPU Adreno 610. Menurut saya apabila dipakai untuk kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram sudah pasti aman lancar jaya lah. Tetapi apabila dipakai bermain game sudah lebih dari cukup lah. Vivo Y50 hanya ada satu varian aja, yaitu internal 128GB dengan RAM 8GB. Menurut saya ini varian paling pas untuk dipakai jangka panjang karena internal 128GB dengan RAM 8GB untuk urusan multitasking sudah pasti aman lancar jaya lah. Tapi apabila internal 128GB dirasa kurang, maka bisa ditambah memori eksternal tanpa mengorbankan slot SIM card karena Vivo Y50 menggunakan triple slot SIM. Pindah di kamera, Vivo Y50 memiliki 4 lensa, yaitu lensa pertama sebagai lensa utama memiliki resolusi sebesar 13MP dan aperture 2,2 dan terdapat PDAF. Dan lensa kedua, Vivo menyebutnya Super Wide Angle Camera, memiliki resolusi sebesar 8MP dan aperture 2,2. Dan lensa ketiga, Vivo menyebutnya Super Bokeh Camera, memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Dan lensa keempat, Vivo menyebutnya Super Makro Kamera, memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Dan Vivo Y50 dapat merekam video sampai resolusi 4K 30fps. Pindah di kamera depan, Vivo Y50 memiliki resolusi sebesar 16MP dan aperture 2,0 dan dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30fps. Thank you.
merekam video menggunakan Vivo Y50 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Apakah worth it untuk dibeli? Kalian nilai sendiri kualitas videonya. Ini merekam video menggunakan lensa super wide-nya, menggunakan Vivo Y50 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa nilai sendiri apakah layak untuk dibeli. Pindah di kamera depan, menggunakan Vivo Y50 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Apakah layak dibeli? Kalian bisa nilai sendiri. Lihat di speaker, Vivo Y50 masih menggunakan mono speaker dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Untuk kualitas suaranya menurut saya sudah cukup bagus. Bass keluar, middle keluar, treble keluar, cuman rada mendem aja sih. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Vivo Y50 masih terdapat fingerprint di bagian belakang yang penempatannya pas di jari telunjuk saya. Dan untuk kecepatan fingerprintnya menurut saya sudah cukup cepat dan akurat. Dan selain itu, ketika fingerprintnya di swipe ke bawah, bisa untuk menampilkan notifikasi di atas, sehingga tidak perlu repot-repot menjangkau dengan dua tangan. Ini mengingatkan saya pada Asus Zenfone 5 ya. Dan Vivo Y50 masih ada face unlock yang menurut saya sangat responsif dan sangat cepat, sehingga lebih terpakai daripada fingerprintnya. Pindah di baterainya, Vivo Y50 memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dan akhirnya Vivo Y50 menggunakan USB Type-C serta support fast charging 15W. Dan apabila dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, maka Vivo Y50 bisa bertahan seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, bisa bertahan kurang lebih 8 jaman. Jadi kesimpulannya, apakah Vivo Y50 ini layak untuk dibeli? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian mencari desain layar dan bodi kekinian, internal dan RAM yang besar, layar yang besar, baterai yang jumbo, kamera yang bagus, khusus lensa utamanya aja ya, dan hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram aja, dan sesekali dipakai bermain game, maka Vivo Y50 ini layak untuk dibeli, mengingat harga bekasnya sudah di angka 2,9 jutaan. Tetapi apabila kalian ingin mencari bodi yang compact, bobot yang ringan, kualitas video yang bagus, layar Super AMOLED, dan terdapat NFC, maka Vivo Y50 tidak layak untuk dibeli. Sehingga kalian bisa cari sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.